Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah Barito Berdakwah, untuk pagi ini yang mengambil bagian pada Barito Berdakwah keluarga Dunda Djou dan penceramah Bapak Ustaz Kondan Uskom, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil hamdan syukran katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'usun rahmatan lil alamin. Yang saya hormati orang tua saya, kakak-kakak saya, sahabat-sahabat dan adik-adik saya. Alhamdulillah kita sampai hari ini Allah masih berikan kita nikmat sehat, di antara ada yang sakit. Ketika ada teman saudara kita yang sakit, kita doakan diberikan Allah kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita diberikan kekuatan, di antara ada yang lemah. Hari ini kita masih Allah berikan nikmat hidup, sehingga kita masih sama-sama hadir di tempat ini. Yang hari ini kita mendapatkan 3 pahala. Yang pertama pahala silaturahmi. Banyak yang datang, ada tadi saya lihat dari pertigaan itu jalan kaki dari sana. Malaikat rakib dan atid tidak pernah salah sasaran, mencatat semua amal kebaikan kita, dan Allah sampaikan di sini dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah sebentar poli Bapak Ibu semua pulang ke rumah, Allah tibakan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari saya mengajak kita semua ini untuk mari sama-sama mengumandangkan salawat. Maka mari ikuti saya, kita bacakan bersama-sama. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, jamaah majelis subuh ya di Barito yang dimuliakan Allah. Sebelum saya mengupas ke depan, saya ini mau bertanya dulu Ibu, kira-kira berapa lama waktu saya ceramain? Berapa lama? Berapa lama? 2 jam. Ya. Oleh Allah di sebelah sini 2 jam, 1 jam. Ya Oma, Ibu? 2 jam poli, ya. Yeah. Ini jangankan 2 jam, itu kalau imam saja kalau lama, itu biasanya ada olokode. Saya ini pernah coba, saya panjangkan ayatnya, saya panjangkan doanya, aminnya Allah panjang. Saya pendekkan doanya, aminnya Allah pendek. Saya tes. Allahumma hamdan zakirin wa hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Selesai itu saya tutup, saya pulang. Saya dengar aminnya orang, Masya Allah enak sekali. Amin. Saya panggil yang amin bagus, dia mati. Kenapa aminnya bagus? Apa dia jawab? Karena Ustaz Atmal ini tahu diri, rumah saya jauh, pulang tidak kemalaman. Saya ini Allah lapar Ustaz, saya pulang masih bisa makan. Tapi saya pernah baca doa, saya kasih panjang doanya. Saya kasih lama ayatnya, aminnya Allah panjang. Amin. Bayangkan. Tidak usah itu. Coba kita kalau masuk di tarawih ya. Ini tarawih ini ada yang 20, ada yang 8. Coba kalau kita masuk di tarawih yang 20, tiba-tiba imamnya itu begini. Misalkan contoh, Ustaz Atmal imam. Mulai saya imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Kalau begitu nadanya imam tarawih, begitu cepatnya, begitu intonasinya, semua kita berkata dalam hati, Masya Allah, gagadah ini imam mantap, tinis. Kalau boleh jangan ganti-ganti dia imam, dia turun saja imam 30 hari kasar. Kenapa jangan ganti-ganti? Karena gagah dia snit 9. Madelo tendana lo Messi Argentina. Karena yang ketawa Allah ini, suka Allah yang begitu. Karena saya Allah suka Bapak Ibu. Tapi coba kalau saya imamnya mentang-mentang saya alumni pondok pesantren, mentang-mentang saya dai, mentang-mentang saya qori, saya baca tarawih 20 rakaat, madelo kalam ilahi. Mulai saya start, saya tidak perhitungkan lagi. Mau di belakang TCB ada kolesterol, bongol. Mau di belakang ada tioma asam urat, bongol. Siapa suruh saya diangkat jadi imam? Maka saya baca tarawih 20 rakaat, madelo kalam ilahi. Start. Allahu Akbar. Tarawih 20. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan, baru bismillah itu. Baru bismillah saja saya sudah begini lamanya, maka saya jamin semua berkata dalam hati, Masya Allah Ustaz Atmal Kapolsek Tapa, gak ada nadanya padahal nada rington Pak, habis. Tapi kalau maaf Pak Ustaz, baru bismillah ente so 1 jam. Percaya pada malam itu kita hadir begini banyak, tapi ketika besok malam saya diundang lagi di sini, maka saya jamin hanya buat Pak Ustadz baju putih ini yang datang di situ. Yang lain ini so tidak datang, belum masuk di dalam, masih di luar pagar, dia so intip-intip, dia keker dulu. Dan kita imam botipa, Ustadz itu unanawa ulama dia, tidak usah undang-undang dia ini, tidak usah. Di CV ini tidak ada kolesterol, tapi gara-gara dia kambuh kolesterol. Di sini apa maknanya? Kita saling mengerti siapa yang mengajarkan. Siapa yang mengajarkan kita saling mengerti? Kemudiannya, kemudian siapa yang mengajarkan kita saling mengerti siapa coba? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kalau baca doanya lama, baca ayatnya panjang, tapi pernah Rasulullah itu angkat takbir, Allahu Akbar. Tiba-tiba ada anak kecil menangis di belakang Nabi. Rasulullah pendekkan ayatnya, sholatnya tidak lama. Setelah itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa kau pendekkan bacaanmu? Aku pendekkan karena aku mendengar ada anak kecil menangis di belakangku, agar anak itu tidak tersiksa dengan tangisannya. Dan orang tua yang mendengarkan anaknya menangis tidak gelisah bunda gulana mendengar tangisan anak tercintanya. Itu Rasulullah hadir meneduhkan tidak menuduh. Rasulullah begitu menyejukkan tidak menusuk. Rasulullah menerima, tidak menyalah-nyalahkan. Rasulullah hadir sebagai dampak Islam yang rahmatan lil alamin. Hati yang sejuk hadir di tengah berbagai macam perbedaan, di antara kebinekaan. Rasulullah hadir membawa dampak yang baik sehingga semua orang yang ada di sekelilingnya mereka merasakan aman, tenang dan tentram. Hadirin wal khadirat yang dimuliakan Allah, pada saat ini bulan Ramadan kita dipertemukan Allah kembali. Di antara ada teman saudara kita yang sudah tidak berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan ini ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah kita untuk berpuasa. As-saumul awam, puasanya orang awam adalah puasanya pemula. Puasa pemula ini adalah puasa golongan baru belajar. Anak-anak kita latih puasa, kita latih belajar menahan lapar dan haus saja. Tapi kita yang ada ini yang dewasa, kita masuk golongan yang kedua, as-saumul khusus, puasanya orang khusus. Bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi ditambah dengan puasanya mata, puasanya telinga, puasanya mulut daripada hal-hal yang tidak berbobot. Ketika kita tidak menjaga puasa telinga, kita tidak menjaga puasa mata, kita tidak mempuasakan mulut kita, maka tentu hanya sia-sia puasa kita. Banyak orang yang mereka tahu mereka berpuasa, padahal sesungguhnya tidak ada yang mereka peroleh, melainkan hanya lapar dan haus semata-mata. Ketika duduk menjelang berbuka, Subhanal Malikil Qudus, Subuhul Qudusul Rabbuna wa Rabbul Malaikati waruh. Menjelang doa berbuka puasa, dia yakin dia betul-betul berpuasa, padahal sesungguhnya tidak ada yang mereka peroleh melainkan hanya lapar dan haus semata-mata. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atash. Banyak mereka tahu bahwa mereka berpuasa, padahal sesungguhnya tidak ada yang mereka peroleh melainkan hanya lapar dan haus semata-mata. Ustaz, bau mulut orang yang berpuasa bagaikan minyak ambar kasturi, betul? Betul, tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di hadapan lingoli. Bau mulut orang yang berpuasa bagaikan minyak ambar kasturi di sisi Allah, tapi bukan di kehidupan dunia. Kalau di kehidupan dunia, jangan ada coba-coba ngadapi bau mulut, apalagi ada satu minggu tidak sikat gigi. Coba wahor-wahor, dari coba kuning-kuning itu gigi. Orang anda mau coba-coba rasa dulu, Ustaz sampai bau mulut ini, maka jangan kau coba-coba. Ustaz, tidurnya orang berpuasa adalah pahala, ya, tapi jangan orang anda tidur. Selesai makan sahur anda tidur, baru anda bangun nanti orang berbuka. Kalau kau tidur setelah sahur, kemudian kau bangun menjelang berbuka, maka dipercayakan itu adalah geladi kotor, latihan mati. Berarti sudah latihan mati dia ini, karena dia tidur satu hari, baru dia bangun. Bagaimana tidurnya yang mendapatkan pahala ketika tidur sholat, ketika mau sholat zuhur, dia istirahat sejenak, dia mengaji, tertidur. Kemudian sholat zuhur, habis sholat zuhur dia mengaji, tertidur menunggu asar. Kemudian dia bangun lagi, mengaji, tertidur sejenak. Itulah tertidur di antara step by step, antara 1-2 jam ketika di sela-sela menunggu ibadah lainnya. Dia tertidur, itulah yang dimaksudkan tidur yang mendapatkan pahala pada bulan suci Ramadan. Ustaz, puasa saya tidak batal, betul? Puasa saya tidak makan dan minum, Ustaz. Tapi saya berkumur-kumur, Ustaz. Kira-kira boleh berkumur? Saya sampaikan, boleh, silakan kau berkumur. Saya panggil polisi, dia baik. Ada berkumur ini dari jam berapa? Dari jam 8, Ustaz, sampai jam 2 sore. Aduh, orang lawan mana berkumur ini? Baru yang lebih gagal, Ustaz. Ada berkumur 3 kali saya, baru 2 yang keluar. Oh 2 yang keluar, oh 1 di mana? Sudah patalan Ustaz, sudah sedih mulu. Aduh, bahaya. Ya, hati-hati. Apalagi kalau ibu-ibu di samping kanan saya ini, kalau mulai mau rasa sayur itu biasanya dorong taruh di lidah. Saya pernah ada. Ya, tante saya masak sayur dirasa di lidah. Apa saya lihat dia pagi dari tadi? Apa dia bilang? Coba rasa ini sayur. Nanti pola-tipu. Coba lagi. Nanti pola-tipu. Saya sedih lagi. Saya isi lagi. Coba lagi, nanti pola tipu. Saya sudah hitung-hitung hampir 2 sendok ini sayur. Berarti kalau begitu lebih yang ada minum saja ini sayur. Nah, inilah ketika kita di dalam puasa Ramadan, hati-hati ketika sudah melewati kerongkongan, maka itu akan membatalkan puasa. Namun hati-hati ketika kita tidak menjaga puasa mata, telinga dan mulut, pahala kita 0. Dari ini pahala kita 100. Dengar ceramah ditambah 125. Tiba-tiba sampai di kantor menyampaikan kejelekan orang. Tiano itu bagin. Kurang lagi 25. Sisa? 100. Oke. Sampai di kantor dia tidak bercerita, botak ringan. Oh, iya. Memang-bagin dia. Oke. Yang dia bilang orang, botoran 2 saja yang tahu. Botoran 2 dia. Akhirnya dia keluar mau di pasar, apa dia bilang? Botoran 2 dia, yang bilang orang. Jadi seberapa orang tadi? 2 orang pertama, jangan bilang-bilang orang, botol 2 yang tahu, 2 orang. Terakhir dia pikir luar di pasar, badian, jangan bilang-bilang orang, botol 2 orang yang tahu. So, jadi 4. Terakhir dia pikir di masjid, sampai di selasar masjid, belum masuk dalam. Dia bercerita, kita dengar tadi bagi. So, jadi berapa orang? 6 orang. Akhirnya dikurang lagi, 25 pahala. Sisa 75. Akhirnya matanya melihat hal yang tidak pantas. Dia buka handphone melihat tayangan X10, X1. Allah. Sudah kayak ini bahaya. Kalau tidak tutup itu handphone, tutup kesana itu handphone. Akhirnya tak kurang 50, sisa berapa? Tak kurang poli. Akhirnya habis. Begitu dia berbuka puasa, Allahumma laka sumtum wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tidak ada yang mereka peroleh melainkan hanya lapar dan haus semata-mata. Pahalanya tidak ada lagi. Sudah habis. Buat apa kita puasa sehari kalau toh kita hanya menahan lapar dan haus semata-mata? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketika di bulan suci Ramadan kita memaknai puasa yang kedua tadi, as-saumul khusus, ditambah dari puasa lapar dan haus. Kita puasa mata, telinga dan mulut. Kemudian ada puasa tingkatan yang ketiga, as-saumul khusus al-khusus. Puasanya para ulama, para kiai, para habaib, para waliullah. Mereka tidak berpikir lagi tentang kehidupan dunia. Mereka hanya berpikir fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Di bulan Ramadan ini juga adalah bulannya turunnya Al-Quran. Di bulan Ramadan ini ada juga peristiwa besar, adalah yang disebut dengan Perang Badar. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan, di mana Rasulullah berhasil memenangkan pasukan Islam yang berperang dengan kaum kafir Quraisy. Ratusan pasukan Nabi bisa mengalahkan ribuan pasukan kaum kafir Quraisy. Pada saat selesai Perang Badar, Rasulullah dimenangkan semua umat Islam, dan akhirnya datang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hadza al-jihadul akbar." Ini adalah perang terbesar umat Islam. Rasulullah kemudian menjawab, "La, hadza al-jihadul asgar." Ini bukan perang besar, tapi ini merupakan perang kecil. Lantas perang apa yang paling besar, ya Rasulullah? Al-jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu. Nah, disinilah kita dilatih untuk dikekang hawa nafsu ini, emosi. Wal qazimin al-ghais, menahan amarah. Wal afina anin nas, dan kita juga untuk saling maaf memaafkan. Ketika ada khilaf di antara kita, baik lisan, perilaku, perbuatan, maka mari kita untuk membuka ruang maaf, memberi maaf kepada orang lain. Jauh lebih baik daripada datang meminta maaf. Sehingga itu di dalam istilah tuan rumah ini diwajibkan menghormati tamu. Kita sebagai tuan rumah, kita wajib juga menghormati tamu yang datang. Kita berikan pelayanan terbaik. Sehingga bagaimana kita dalam dimensi kehidupan ini untuk saling membuka ruang antara satu dengan yang lainnya. Ketika di dalam dimensi Ramadan juga ada tahapan, wa awwaluhu rahmah wa awsitatun maghfirah wa akhiruhu itkun minan nar. Dari malam pertama sampai ke-10 adalah malam rahmat. Dari malam ke-11 sampai 20 adalah malam ampunan. Dari malam 20 sampai 30 adalah malam itkun minan nar, pembebasan dari api neraka. Kadang-kadang pada hari pertama sampai hari ketujuh, masjid yang besar terasa kecil. Masih full. Begitu semua dekat-dekat senggol, masjid yang kecil terasa basah. Yang pertama AC yang dingin terasa panas. Tapi menjelang semua dekat senggol, AC yang panas terasa dingin. So tidak ada sab, tinggal sab pertama, sab kedua, sab ketiga ke belakang, so habis. So tidak ada. Insya Allah kita semua yang ada ini sampai habis selesai nanti Ramadan, menjelang malam akhir, kita semua masih memenuhi masjid. Amin. Puasa dikit yang Mbak Amin. Amin. Insya Allah kita ramaikan masjid sampai menjelang akhir nanti. Kalau sholat itu pesan saya, mari kita memakai baju itu yang bersih. Jangan cuma bersih di luar, di belakang Allah itu harus bersih. Karena pernah saya sholat, di belakang itu tertulis bajunya orang, James Bond. Saya masbuk di belakangnya, saya angkat takbir, Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Mau mati belum terus. Saya buka mata saya tatap James Bond. Kan tidak mungkin saya mau bilang, wah James Bond. Ya, makanya kalau sholat itu harus bersih di belakang, jangan rupa-rupa tertulis. Kalau ibu-ibu ini rata-rata semuanya bersih karena pakai jilbabnya seragam biasa. Kalau batik tidak ada tulisan, putih-putih, hitam-hitam, merah-merah, biru-biru. Tapi kadang laki-laki serupa-rupa tak tulis. Kadang dia tulis James Bond. Kadang tak tulis Poli Rolling Stone. Arde pelida. Jadi orang nonton lagi dari belakang, itu akan mengganggu konsentrasi. Sehingga itu kalau kita pun di dalam sholat, bersih bukan cuma di luar. Di dalam, bahkan semuanya kita harus bersih. Sehingga di dalam bulan Ramadan ini, mari kita lakukan integrasi kita, berinteraktif dengan Al-Quran. baca Al-Quran. Kalau misalkan sebentar ini pulang, ini pahala sudah dapat. Kemudian pulang sebentar, baca Al-Quran. Satu ain saja. Satu hari misalkan satu juz. Habis selesai sholat subuh, berapa ain. Kemudian terus lagi dua ain zuhur. Kemudian asar lagi. Kemudian maghrib, isya, subuh. Bertemu lagi. Kalau kita coba cicil demikian, maka insya Allah bisa sampai akhir Ramadan 30 juz. Bagaimana ke saya bisa menjadikan konsep Ramadan ini sebagai betul-betul saya akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terakhir kita, seolah-olah tahun depan kita tidak akan bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Sehingga apa? Sehingga tertanam keseriusan kita di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga itu nanti di endingnya kita akan mencapai derajat la'allakum tattaqun, akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Pemenang nanti di akhir bukanlah orang yang cat rumahnya bagus, tidak. Bukanlah mereka yang banyak kukisnya, tidak. Bukanlah mereka yang banyak, yang indah-indah itu, bukan. Tapi yang bagus sebenarnya mereka meraih derajat kemenangan itu adalah mereka orang-orang yang berhasil ditempa pada bulan Ramadan. Bisa melatih diri mereka agar mereka keluar dari bulan Ramadan betul-betul menjadi sosok yang fitrah, kembali kepada kesucian. Yang dulunya masih berlaku kasar, ditempa pada bulan Ramadan dia semakin baik, semakin lembut tatanan hati, kolbunya, lisan dan perbuatannya. Selesai bulan Ramadan dia menjadi pemenang sebagai orang yang bertakwa, merubah karakter, merubah sikap. Maka jadikan Ramadan sebagai madrasah, sebagai sekolah kita, sehingga insya Allah menjadi tatanan kita untuk menjadi insan yang lebih baik. Sehingga di dalam bulan Ramadan ini ada satu kisah di mana Allah Subhanahu wa ta'ala pernah memanggil tiga ciptaannya. Allah memanggil yang pertama yang namanya hawa nafsu. Yang pertama ruh dulu ya. Yang pertama Allah memanggil yang namanya ruh. Setelah dipanggil roh ini, Allah panggil yang kedua yang namanya akal. Setelah yang kedua akal, yang Allah panggil yang ketiga adalah hawa nafsu. Allah tanya, man anta ya ruh? Siapakah engkau wahai ruh? Ruh kemudian menjawab, anta rabbuka wa ana abdi. Ini jawaban ciptaan Allah. Setelah dipanggil ruh selesai, ruh kemudian menjawab anta rabbuka wa ana abdi. Kemudian dipanggil yang kedua adalah akal. Allah bertanya, man anta ya aklu? Siapakah engkau wahai akal? Akal kemudian menjawab anta rabbuka wa ana abdi. Engkau adalah Rabb Tuhan yang menciptakan aku, dan aku adalah hamba yang senantiasa mengabdikan diri padamu. Itu jawaban akal. Kemudian yang ketiga, apa jawaban dipanggil nafsu? Man anta ya nafsu? Apa jawab nafsu? Anta wa ana. Bayangkan ya, roh dipanggil jawabannya jelas, engkau Tuhanku, aku adalah hamba. Akal dipanggil, engkau adalah Tuhanku, aku adalah hamba. Tapi hawa nafsu dipanggil Allah, man anta ya nafsi, siapa engkau? Nafsu menjawab anta wa ana. Bayangkan, ini keegoisan ya, kepala anginnya hawa nafsu ini. Akhirnya diberikan siksaan, diberikan hukuman, dikeluarkan, ditanya Allah, man anta ya nafsi, siapakah engkau? Nafsu kemudian menjawab anta wa ana. Tetap tidak berefek. Akhirnya diberikan hukuman, tidak diberi makan dan minum selama beberapa ratus tahun lamanya. Setelah dikeluarkan barulah dia menjawab anta rabbuka wa ana abdi. Nah, disinilah kita mengekang hawa nafsu ini, menekan syahwat yang pada hari-hari biasa ya. Pada hari-hari biasa kita makan pagi itu boleh. Tapi sekarang kita tidak boleh makan pagi. Sehingga bagaimanapun kita dalam dimensi bulan Ramadan ini, selama sebulan tentu menjadikan dimensi kita untuk bagaimana melatih diri kita. Ustaz, saya ini kadang bingung antara azan dan imsak. Apakah imsak itu masih boleh makan dan minum? Mari sedikit saya menjelaskan. Imsak adalah makna lain daripada bahasa yang dikatakan as-saumu was-siyamu al-lughatul imsak. Dalam bahasa puasa yang lain adalah dikatakan dengan imsak ya. Imsak itu apa? Adalah tanbihun, peringatan. Ketika sudah ada tanda imsak, maka hentikan segala aktivitas agar kita tidak kebablasan bertemu dengan azan. Ustaz, kalau saya lagi satu pukul, dua pukul Ustaz, hati-hati. Kadang orang sudah imsak, dia masih tarik rokok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba sobat azan, napas di sini. Kira-kira bagaimana ini asap? Mau telan, kasih keluar. Mau kasih keluar saya, mau telan. Untuk kalau DP asap yang dia telan, kalau dia DP rokok, dia telan satu kali di rokok. Bagaimana ini? Imsak adalah tanbih, peringatan untuk saat kita ini ya. Pada saat dahulu kala pernah terjadi permasalahan ini. Sahabat itu lagi asik makan, Bapak Ibu, makan sahabat. Habis sahabat ini makan, tiba-tiba Bilal bin Rabah itu azan. Pernah dengar nama Bilal? Pernah dengar Oma? Pernah, iya. Kenal Oma? Kenal, pemuda beriman Oma? Bukan Teh Bilal yang tukang bentor itu Oma? Bukan yang di sebelah Kuala, bukan. Bilal bin Rabah, ketika sahabat lagi asik makan, Bilal itu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai Bilal bin Rabah azan, sahabat ini kacau. Pada saat azan, sahabat kacau, bingung. Ini makanan sudah dimakan, di mulut di sini telan, mau dibuang. Sayang, mau ditelan sudah terbitnya fajar. Jadi azan itu menandakan sudah terbitnya fajar. Terlepas tirai pemisah ya, tirai penghalang. Hitam itu tertutup, benar sudah terlihat fajar. Jadi azan itu ditandakan itu sebagai terbitnya fajar. Sehingga pada saat itu sahabat gelisah, apakah tidak boleh ada dulu tanda sebelum azannya Bilal ini? Akhirnya sahabat mengadukan peristiwa ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan, ya Rasulullah, kami ini lagi asik makan sahur. Setelah makan ini, ya Rasulullah, tiba-tiba Bilal ini azan. Kira-kira tidak ada tanda dulu supaya Bilal ini azan, kami sudah berhenti. Akhirnya Rasulullah memanggil dua sahabat, yang satu sahabat senior, Abdullah bin Abi Ummi Maktum, sahabat senior yang dimuliakan Allah, yang matanya buta. Rasulullah panggil satu, kemudian yang satu lagi Abdullah bin Mas'ud. Dua sahabat dipanggil, Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Rasulullah kumandangkan azan, perintahkan kau azan sebelum azannya Bilal. Ini dulu satu. Kemudian yang kedua, Abdullah bin Mas'ud. Dia kemudian melantunkan, Rasulullah memerintahkan untuk membaca 50 ayat. Selesai 50 ayat selesai, kemudian tiba-tiba azannya Bilal. Sehingga ada warning, ada tanbihun, peringatan kehati-hatian agar kita tidak kebablasan dengan peristiwa azan yang dikumandangkan. Makanya sekarang ketika ada yang teriak imsak, imsak, hentikan. Yang belum makan, yang belum minum, masih asik makan, tutuplah dengan minum. Jadi masih boleh. Karena selesai itu ada. Jadi jangan nanti asal selesai imsak baru mau makan. Hati-hati. Ustaz, saya berhenti makan sahur nanti orang selesai azan, Ustaz. Kalau selesai azan, kapan mau selesai azan? Tiba-tiba di sini baru azan. Allahu Akbar, makan. Sebelah poli. Allahu Akbar, sebelah poli. Allahu Akbar, nah, sampai kapan kalau mau tunggu selesai azan? Maka disinilah makna yang luas. Imsak adalah bertanda tanbih, peringatan agar kita tidak kebablasan pada saat azan itu dikumandangkan. Sehingga itu saya berpesan, kalau kita mau azan subuh itu, kalau boleh ambillah generasi yang bagus ya, yang suaranya. Ini saya lihat banyak anak-anak saya yang kecil-kecil, yang muda-muda ini, kita para remaja masjid latih mereka. Azan ajarkan yang bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayangkan ya, Allahu Akbar, Allah. Apalagi kalau dia subuh. As-salatu khairum minan naum. Kalau bahasan subuh itu kalau boleh dua-duanya keras. As-salatu keras, naumnya keras. Jangan cuma DP naum yang kuat, DP salat kecil. As-salatu khairum minan naum. Naum boti wala arti li. Apa DP arti naum ini? Apa nak? Tidur. Jadi kalau sholat kecil DP naum yang kuat berarti disuruh tidur. Makanya harus kuat. As-salatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Begitu. Jangan sholat kecil. As-salatu khairum minan naum. Nanti orangnya tidur apa dia bilang? Dia sebab dia suruh tidur kita ini. Nah itu hati-hati. Baru kalau boleh azan itu juga yang bagus suaranya. Jangan orang Madero kalah perang. Jangan. Harus yang bagus ya. Yang azan itu yang bagus. Yang bagus. Apalagi dia ada salawat tarhim. Assalatu wassalamu alaikum. Ada ya? Buka puasa di masjid, di sebelah ada ustaz, saya punya satu nama, saya minta dua nama ustaz. Ustaz, saya tidak punya uang untuk beli kue yang banyak, tapi saya punya gelas ustaz, pinjamkan gelasnya. Ustaz, saya tidak punya gelas, tapi saya punya sendok ustaz, pinjamkan sendoknya. Ustaz, saya tidak punya semuanya ustaz, tapi saya punya tangan bisa membantu orang di masjid. Datang membantu, sehingga itu kita datang berbagi, maka pahala itu tasasadaqah dan disedekah. Sedekah yang kita berikan itu menjadi pahala yang besar bagi kita semuanya. Sehingga itu bagaimana kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu ketika kita berbagi sedekah itu juga menjadikan doa orang yang mati setiap hari ketika ruh sudah sampai di lehernya. Ruh itu meminta hanya karena ingin melakukan sedekah dan amal soleh. Laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaka wa akun minas salihin. Itu permintaan roh Bapak Ibu. Ketika roh sudah di lehernya, roh itu meminta ingin dihidupkan kembali. Untuk apa kau hidup kembali? Untuk melakukan dua perkara. Fa'asaddaka, memperbanyak sedekah. Yang kedua, wa akun minas salihin, melakukan amal yang soleh. Nah, kita saat ini ada sedekah langkah kaki, sedekah waktu. Tadi saya lihat tadi ada kotak ya yang di jalan Bapak Ibu, sedekah tidak ada yang tahu. Dari sedikit itu bisa menyelamatkan kita nanti dari sengatan api neraka. Menjadikan doa kita kepada orang lain. Kalau berdoa itu Bapak Ibu jangan doa sendiri, doakanlah tetangga. Ibu yang di samping kanan saya, doakan sebelahnya. Yang sebelah ini doakan poli tioma sebelahnya. Yang tioma doakan poli sebelahnya. Berdoa untuk kita semuanya. Jangan doa hanya bosan diri. Kalau kita ada rumah ini berdampingan, doakan Allah dia. Ya Allah berikan saya kesehatan. Berikan Allah dia kesehatan. Ya Allah berikan saya umur yang panjang. Berikan Allah dia umur yang panjang. Ya Allah lariskan daganganku. Lariskan Allah dia. Doa itu begitu. Jangan buat begini. Ya Allah debo kita saja yang anak kasih kabur. Debo kita tetangga tidak usah ya Allah. Kau terlalu bonggili dia ya Allah. Kau terlalu kepala angin dia ya Allah. Udah lama kau tidak usah anak kasih kabur. Lepas doa ya Allah buat kita saja ya Allah. Kita besok ini datang ke sana. Sandal kulit. Lepas pulang kamari sudah jadi sandal swallow ya Allah. Tidak usah ya Allah, tidak usah dengan kasih kabul. Jangan, barang siapa yang mendoakan orang lain, maka Allah akan memberikan lebih dulu kebahagiaan dan kesejahteraan baginya. Makanya jangan kau enggan mendoakan orang lain. Doakan tetanggamu. Siapa tahu melalui tangan dan lisanmu bisa jadi akan mengangkat derajat teman saudaramu. Oke, jadi mulai hari ini doakan sebelahnya. Doakan sebelahnya. Kalau memang ada bermusuhan, jangan bermusuhan terlalu lama. Kalau boleh bikin MOU, musuhan kita orang 3 hari saja, oke? Besok kita tidak makan selopes dulu 2 hari. Nanti hari ketiga baru kita mengantar santan poki-poki pangan. Ya, antar semua, antar. Asal jangan cerita muncul poli 2 hari pangan, 2 hari pakita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Di dalam dimensi itulah kita di dalam bulan Ramadan ini, al jannatul mustaqatu ila arba'atin nafari, surga merindukan 4 golongan. Yang pertama yang dirindukan surga, talil Quran. Ini surga merindukan, bukan kita yang rindu, bukan, tapi surga yang merindukan, talil Quran. Orang yang senantiasa membacakan Al-Quran itu dirindukan surga, ya. Kemudian yang kedua, wahafizil lisan, orang yang senantiasa membacakan Al-Quran itu. Kemudian yang ketiga, wa muta'imil ji'an, memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Ini bagi puasa, tajil di mana kita jalan. Kemudian pesan saya, ketika Bapak Ibu ini kalau jalan mau cari tajil, janganlah kita cari hanya jualan yang ramai. Carilah juga yang sepi, hati Allah. Siapa tahu di antara yang ramai itu Bapak Ibu ada orang tua, hati Allah, tioma yang di sebelahnya hanya menjual 1 biji roti atau pisang. Belilah meskipun kau tak makan. Belilah meskipun sedikit. Karena tidak ada yang tahu dengan sedekah yang kau berikan 1.000 sampai 5.000. Dia pulang bawa. Dia tidak mencari untung Bapak Ibu. Tidak. Bisa jadi hanya mencari untuk menutupi kerongkongan. Di rumah ada anak yang kelaparan. Yang sudah tidur miring ke kanan dan ke kiri. Nah kira-kira bagaimana dengan sedekah Bapak Ibu? Dia berdoa meneteskan air mata. Ada namamu di dalam doanya. Menjadikan kau selamat dari dunia dan di akhirat. Sehingga itu mari kita berbagi bulan Ramadan. Wa muta'imil ji'an, memberi makan kepada orang yang lapar. Dan golongan yang keempat yang dirindukan surga, wasaimi fi syahri Ramadan, adalah kita yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Kurang lebih sudah hampir 1 jam. Sudah 1 jam. Ya. Tambah lagi. Ya. Sudah semakin berkurang. Yang pertama agak ramai. Ini sosnya. Saya di mana-mana ceramah beberapa hari lalu di Bemsol, di pertigaan. Kemudian di sini saya melihat di ujung-ujung itu semua kepalanya ke atas. Saya pernah ceramah, semakin saya ceramah kepalanya Allah naik turun ke atas dan ke bawah. Saya keker-keker dari sini, Masya Allah, sahabat saya yang di ujung, dia sudah menghayati ceramah saya. Kenapa menghayati? Karena terbukti dia punya kepala naik turun ke atas dan ke bawah. Saya dekati lagi, saya lihat ini Masya Allah, saya sampaikan ayat, dalil, hadis, semuanya. Kepalanya cepat naik turun. Setelah saya lihat ternyata bukan menghayati ceramah dari Ustaz. Patah obo tutuluh dia, hati Allah. So tak tidur dia. Sehingga di sini saya ini Bapak Ibu Di samping saya ini Ustadz, saya Allah ini polisi. Beberapa waktu yang lalu saya ceramah, tidak sempat ganti pakaian koko, saya pakai dinas. Begitu saya naik ceramah, ada anak-anak kecil berlari mendekati mamanya. Anak itu bertanya, "Mama, bukan Teh Sambo ini?" Disinilah saya membuka pemikiran kita ini yang ratusan yang hadir ini, bahwa tidak semua aparat polisi model Teh Sambo. Tidak semua aparat polisi itu jelek, tidak. Mereka yang berbuat hal yang buruk adalah oknum saja, adalah segelintir orang. Namun masih banyak kami yang terus menyuarakan kebaikan yang dirindukan oleh khalayak banyak. Doakan mereka yang berbuat baik itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan saya Allah ini Bapak Ibu, nama saya ini orang balik-balik. Apalagi setelah beberapa waktu yang lalu karena doa orang tua saya semua Gorontalo, yang saya dari 504 peserta selama 7 bulan pertandingan saya diterbangkan ke Jakarta. Alhamdulillah saya mewakili Gorontalo menjadi juara satu dai polisi seluruh Indonesia. Yang Bapak Ibu yang hanya menonton saya di televisi, hanya menonton saya di YouTube, hari ini saya hadir di tengah-tengah orang tua, kakak saudara saya. Saya di sini mendapatkan gelar dengan sebutan nama Uskom. Ya, nama saya Uskom. Taludaa, Biluhu, Mananggu, Pagoyaman, Wonosari, Bomotiga, Molas, Lioto, Botumoito. Kadang nama saya dia balik poli menjadi Kompus. Pertama Uskom, lama-lama dia sebalik Kompus. Saya panggil MC-nya, "Ibu, yang lainnya Uskom Botiwol, Kompus Poli Botiwol." Apa itu? Dia bilang, "Uskom itu Pak Ustadz dulu baru menjadi komandan." Oh gitu. Kalau Kompus Polibotiwo, dia bilang komandan dulu baru jadi Ustadz. Saya jawab, tidak apa-apa, dua-duanya boleh. Yang penting masih ada Ustadz. Tidak apa-apa, mau Uskom boleh, mau Kompus Olo boleh. Asal jangan lama-lama semua jadi kosmos mekikom saya. Semua jadi alat pemanas nasi saya ini lama-lama. Jadi saya jawab pertanyaan ini, mana yang duluan, ustadznya atau polisinya? Saya adalah ustadz dulu baru menjadi polisi, bukan nanti polisi baru jadi ustadz. Dari mana saya belajar? Saya adalah alumni pondok pesantren Al-Khairat Pusat Palu. Angkatan 92, saya adalah murid langsung dari Habib As-Saggaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jifri radhiyallahu anhu. Habib As-Saggaf adalah cucu daripada guru tua, Al-Alimul Allama Al-Bahrul Fahama. Ulama besar yang mengalir mata rantai mereka adalah turunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini saya berpesan, belajarlah dari guru agama yang jelas sanadnya. Belajarlah agama dari guru yang mengajarkan kebaikan, bukan guru-guru agama yang mengajarkan kebencian, permusuhan. Hati-hati, ajarkan anak-anak kita, cari guru yang mengajarkan makna lisan kebaikan, menerima perbedaan di antara bingkai kebinekaan. Kita cegah bersama adanya faham-faham radikal, ketika ada mengukuhkan bahkan mengeraskan pemikiran dia, seolah-olah merasa jauh lebih baik daripada orang lain. Hati-hati, Allah saja 10 kesalahanmu, tapi ada satu kebaikan, terhapus 10 kesalahan karena satu kebaikan. Itu Allah. Tapi kalau manusia tidak, 10 nganape baik, tapi ada satu nganape salah. Terhapus nganape baik, gara-gara satu nganape salah. Hadirin wal khadirat yang dimuliakan Allah. Sehingga disinilah saya mengajak kita kembali untuk jangan menzalimi orang lain. Ya, hati-hati. Ada suatu kisah penutup. Suatu hari ada seorang ibu yang setiap dia mau pergi menempar kailnya ke suatu kolam, dilempar kail, ditarik lagi, dilempar kail, ditarik lagi, ikan tidak pernah dapat. Menjelang hari berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun, dia sudah lelah Bapak Ibu. Dia berdoa, "Ya Allah, kapan saya punya kail ini dimakan oleh seekor ikan?" Akhirnya apa kata sang ibu tadi? "Ya Allah, kalau bisa aku bisa menangkap ikan ini, aku akan bawa pulang untuk dimakan suami dan anak-anakku." Setelah dia berdoa, tiba-tiba Allah kabulkan doanya. Akhirnya ikan yang dilempar tadi kail, ikan menangkap. Set! Begitu ditarik, semakin tarik, menarik, semakin berat, semakin ke bawah. Ditarik, ternyata ada satu ikan yang besar yang langsung memakan kail umpan tadi. Setelah itu ibu itu membawa ikan itu Bapak Ibu, dibawalah di jalan. Setelah sampai di jalan, terlihat ada raja yang melintasi dengan bala tentara. Akhirnya raja melihat bahwa ada oma-oma Ada ibu-ibu yang memegang ikan yang besar. Apa kata raja, wahai bala tentara, kau ambil ikan yang ada di tangan ibu itu, aku ingin memakan ikan itu. Akhirnya diambillah ikan dari tangan ibu tadi, yang hanya itulah doa satu-satu ibu tadi, yang agar ikan itu bisa dia bawa pulang ke rumahnya untuk makan bersama suami dan anak-anaknya. Semua sirna, menjadi ingatan belaka, menjadi hayalan yang hampa. Akhirnya dia pergi dengan tangisan air matanya. Raja membawa ikan tadi yang sudah dipancing oleh ibu tadi. Akhirnya sang raja kemudian sampai di istana, raja membersihkan ikan. Setelah raja membersihkan ikan tadi, Bapak Ibu, akhirnya apa? Setelah dibersihkan ikan, tak selang sengaja taring ikan itu menusuk jari kelingking sang raja. Set, tertusuk karena taring ikan yang diambil dari tangan ibu. Dibersihkan ikan, selesai dimasak, dimakan oleh istri dan keluarga sang raja. Selesai makan, hari berganti minggu, berganti bulan. Jari sang raja merasakan sakit yang luar biasa, ya Allah. Sakit pedis yang luar biasa. Dipanggil pengobat istana, wahai tabib, kau merambat ke sini. Tanganku sakit jari karena tertusuk duri karena ikan yang aku ambil dari ibu tadi. Akhirnya apa jawab tabib, wahai raja, tanganmu tidak bisa diobati, melainkan harus diamputasi. Dipotonglah jari kelingking sang raja. Set, hari berganti minggu, dipotong lagi 2. Set, dipotong lagi 3. Set, dipotong lagi 4. Dan akhirnya menjelang akhirnya nanti, akhirnya tangan sang raja merasakan sakit pergelangannya. Raja sudah tak sanggup mengatakan, wahai tabib, bisakah tanganku ini lagi diobati? Apa jawab tabib, pergelangan tanganmu tidak bisa diobati, melainkan harus diamputasi. Dipotong lagi tangannya. Akhirnya berganti hari minggu, berganti bulan, dipotonglah pergelangan tangan ini. Setelah mau dipotong pergelangan tangan, tabib bertanya, wahai sang raja, apakah engkau pernah menyakiti orang lain? Nah itu ditanyakan oleh pengobat istana, wahai raja, tanganmu karena tertusuk duri itu taring ikan sedikit. Sampai sekarang tanganmu sudah mau dipotong habis, dan bahkan badanmu terasa sakit. Saya mau bertanya satu pertanyaan, apakah pernah engkau menzolimi orang yang lain? Sang raja kemudian menjawab, wahai tabib, saya teringat dulu, saya merampas ikan dari tangan ibu tua, yang hanya itu modal satu-satunya yang mau dia bawa pulang ke rumahnya. Cari ibu itu, datangkan ke hadapan, wahai raja, tanyakan apa yang dia lakukan sampai kau jadi begini. Akhirnya dipanggillah ibu tua tadi, yang sudah semakin tua semakin membungkuk jalannya, dan ibu itu meneteskan air mata. Dan akhirnya sang raja bertanya kepada ibu, wahai ibu tua, apa yang kau lakukan sampai tanganku jadi begini? Aku hanya mengambil ikan dari tanganmu pada saat itu. Pada saat aku ambil ikan dari tanganmu, tiba-tiba aku bawa ikan, aku bersihkan. Tak sengaja tarik ikan menusuk kelingkingku. Sampai sekarang lihatlah, jariku putus, tanganku putus, pergelanganku putus. Dan sekarang badanku terasa nyeri yang luar biasa. Jawab, apa yang kau lakukan? Akhirnya ibu tua itu menjawab, wahai raja, aku tidak dendam padamu. Aku tidak marah padamu, wahai raja. Aku tidak marah padamu. Aku ikhlas apa yang kau lakukan. Namun di saat kau zalimi aku, kau sakiti, aku hanya mempunyai satu doa, dan doa itu saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa kata raja, wahai ibu yang tua yang aku zalimi, aku sakiti, apa doamu pada saat aku sakiti pada hari itu? Ibu itu kemudian menjawab, ya Allah, manusia telah menunjukkan kekuasaannya, maka aku minta engkau ya Allah tunjukkan kekuasaanmu. Nah, ketika Allah sudah menunjukkan kekuasaan dirinya, maka manusia tiadalah apa-apanya dibanding kehebatan Allah. Al-mutakabbir huwa Allah, yang pantas sombong hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam dimensi ini mari kita membuka ruang kita, wal afina anin nas, di antara perbuatan baik. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sehingga insya Allah di sini ada yang tua menghargai yang muda, dan yang muda menghargai yang lebih tua, dan anak-anak kita generasi masa depan, insya Allah kita doakan mereka akan menjadi anak-anak yang hebat di masa mendatang. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Saya tutup dengan 3 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, di Barito ini. Insya Allah kita semua yang hadir ini, Allah berikan kita kesehatan, amin. Allah berikan kita umur yang panjang, amin. Allah jauhkan kita dari segala macam mara bahaya, amin. Dan insya Allah Allah sampaikan kita pulang ke rumah dalam keadaan sehat walafiat. Pesan saya untuk pengendara motor, jagalah diri keselamatan Anda. Ketika kita berhenti di lampu merah, kita harus tahu membedakan warna. Lampu 3 warna di perempatan lampu merah itu apa namanya? Lalu lintas. Lampu lalu lintas yang sebelah kanan, yang di tengah. Lampu merah. Ya. Kenapa tidak lampu merah, kuning, hijau di langit yang biru? Kemudian yang kiri. Lampu apa? Lampu merah, lampu lalu lintas. Semuanya salah sebutannya. Yang betul adalah lampu traffic light, terdiri dari 3 warna. Yang pertama lampu hijau, lampu kuning, baru lampu merah. Lampu merah hijau tandanya? Lampu hijau tandanya? Jalan. Lampu kuning tandanya? Hati. Lampu merah tandanya? Berhenti. Tapi kadang dia perhatikan. Lampu hijau jalan. Lampu kuning hati-hati. Lampu merah bakuri. Gas, gas. Akhirnya dia gas. Akhirnya ketemu jodoh. Dia terobos lampu merah, ketemu jodohnya. Jodohnya apa? Ada kontainer, ada bentor, ada motor. Akhirnya kecelakaan, hancur kepalanya. Maka hati-hati, jaga keselamatan, pakai helm, pakai spion, lengkapi semuanya. Sehingga Bapak Ibu dalam berkendara bisa nyaman dan aman. Anak-anak kita, kita latih. Apalagi ada motor-motor listrik Bapak Ibu. Awasi anak-anak kita di dalam pengendara. Karena saya pernah pergi ceram. Ini ada anak-anak ini naik motor yang dicas itu. Aduh, sudah begini saya berhenti saja. Saya bilang, minggir di jalan, di pinggir. Jangan sampai terjadi apa-apa. Siapa yang salah? Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Nah, itu hati-hati. Apa yang mau disalahkan? Siapa yang disalahkan? Siapa yang disalahkan? Kamu nanya. Siapa yang disalahkan? Orang tua. Ketika penyesalan terjadi, maka terlambat. Ketika kau datang, kau lihat anakmu hanya tinggal kenangan semata. Sebelum terlambat, kau jaga anakmu dengan baik. Bimbing dia sebelum terjadi musibah yang lebih parah. Ketika terjadi keterlambatan, maka hanya tinggal air mata dan genangan yang tersisa. Kemudian yang kedua, ketika kita sehat, katakan sehat. Ketika kita kuat, katakan kuat. Jangan kita balik-balik, sehat bilang sakit, kuat bila tidak kuat, mampu bila tidak mampu. Maka Allah menegur kita di dalam Al-Quran Surah Ar-Rahman 31 kali Allah ulangi, fabi'ai ala irabbikuma tukaziban, nikmat Tuhan yang manakah yang kalian dustakan. Kemudian yang terakhir, di sini saya melihat ada yang merekam. Ini ibunda kita merekam di deker. Di sini saya lihat juga ada yang merekam, ini 2. Ini ada tomsis. Di mana-mana saya ceramah itu ada yang merekam saya. Pertama tangannya ke atas. Tidak lama dia turun. Tidak lama dia turun. Terakhir dia simpan di handphone. Saya tanya ibu itu, kenapa merekam saya tidak pernah sampai selesai? Padahal ceramahnya bagus, rekamlah sampai selesai. Ibu itu menjawab, "Bolo maaf Ustaz, karena tangan saya pegang handphone Allah, sokram Allah Pak Ustaz. Tapi saya lihat ibu-ibu di samping kiri yang merekam ini, tangannya dari tadi tidak keram-keram. Ternyata dia taruh DP tangan di atas lutut begini. Kenapa? Ini." Kemudian saya juga ada dia live, dia online. Makanya video saya viral kemana-mana ceramah saya. Suatu hari dia online, saya lihat tiba-tiba online-nya putus. Kas terus. Dia bilang, "Boleh maaf Ustaz, biar mau paksa kamar, so tidak boleh kas terus." Lengola, karena data dan pulsa saya. So habis Allah Pak Ustaz. Tidak apa-apa, saya direkam ibu-ibu, kakak orang tua saya, saudara yang sudah merekam saya pagi ini. Setelah saya tutup ceramah ini dengan doa keberkahan Al-Quran, saya minta tolong lakukan 3 perkara. Yang sudah merekam saya di tengah ini, yang sudah merekam saya ini, yang sudah melive saya ini, yang sudah merekam saya di sebelah sana, di sini dan di sini. Setelah saya tutup ceramah ini, lakukanlah 3 perkara. Ya, lakukan 3. Ini Allah yang merekam. Lakukan 3. Yang pertama apa? Jangan lupa like. Yang kedua, komen. Kami masyarakat berkumpul di Barito dalam rangka kegiatan tausiah subuh oleh Uskom, Ustaz Kondan Atmal, yang terus mengingatkan pesan kebaikan dan mendoakan kami semua masyarakat Provinsi Gorontalo insya Allah dapat mencapai derajat la'allakum tattaqun. Yang ketiga apa? Share. Lagi. Yang terakhir jangan lupa subscribe. Insya Allah menjadi berkah bagi orang yang menontonnya, bagi berkah bagi orang yang melihatnya, menjadi pahala ibu-ibu yang berbagi dengan pesan-pesan kebaikan. Ada lagi yang terakhir yang tanya saya, Ustaz, saya kalau sujud itu Ustaz tangan saya duluan, kalau saya sujud itu Ustaz lutut yang duluan, mana yang benar? Saya jawab, diriwayatkan ada sahabat yang pertama yang melihat Rasulullah sujud pakai tangan. Ketika Rasulullah sujud pakai tangan, sahabat meriwayatkan bahwa Rasulullah sujud pakai tangan dulu, baru lutut, baru kepala. Diriwayatkanlah oleh sahabat, berarti boleh pakai tangan duluan, baru lutut, baru kepalanya. Kemudian ada juga sahabat yang meriwayatkan, di mana dia melihat kondisi Rasulullah pada saat itu turun sujudnya pakai lutut yang duluan, kemudian pakai tangan, baru kepalanya. Kemudian sahabat meriwayatkan bahwa Rasulullah sujud pakai lutut, tangan baru kepala. Berarti kesimpulannya dua-dua boleh. Boleh pakai tangan baru lutut baru kepala, boleh pakai langsung lutut tangan baru kepala. Asal jangan NTP kepala yang duluan. Berarti basalto bakopro ngana. Kalau sekarang orang tua dia tidak boleh lutut tangan dulu. Samiallahu liman hamidah. Allahu akbar. Tangan dulu baru lutut. Betul. Iya. Biasa kalau orang yang sopan hati itu dia turun pakai tangan dulu. Kalau anak muda ini, kita remaja, saya tidak turun pakai tangan tapi pakai lutut karena kondisi kuat. Samiallahu liman hamidah, Allahu akbar. Lutut dulu baru tangan baru kepala. Itu boleh asal jangan NTP kepala yang duluan. Berarti basal tuh bakopro. Ada lagi yang tanya saya, Ustaz, yang tarawih ini mana yang benar? 8 kah atau 20? Saya jawab, dua-duanya betul. Baru saya tanya, Mbak tanya ini dengan ada di mana? Ada di 8 atau di 20? Saya tidak ada di dua-duanya, Ustaz. Oh, berarti mau bilang mana ini? Berarti mau mana yang parah ini? Nah, di situ ya. Sehingga itu mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini menjadi momentum kita menjadi madrasah, untuk melatih kita untuk menjadi insan yang takwa. Allahumma arhamna bil Qur'an, sama-sama. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tina wa tabu ana al-layli wa atma al-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbana lamin. Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir, puasa hari ini hari keempat, masih snack cookies apa yang menjadi pemenang? Lopez masih Lopez pemenangnya, karena yang menjawab adalah pecinta Lopez. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, alhamdulillah.